Makanya nih, per tahun 2024, harga Bitcoin bisa menyentuh ATH atau all time high yang baru. Bahkan bisa menyentuh angka $500,000 atau sekitar 7,8 miliar rupiah. Nah, gimana ceritanya dan gimana analisanya? Yuk kita bahas. Di tahun 2022, kita bisa ngeliat ada banyak banget kasus atau masalah atau berita negatif yang menimpa dunia cryptocurrency. Mulai dari bangkrutnya FTX, kemudian Celsius Network yang juga menyatakan pilot, serta Three Arrows Capital yang juga bangkrut karena runtuhnya koin Crypto Luna dan Terra USD pada tahun 2022 yang lalu. Nah, tapi di tahun 2023, kondisinya itu bisa dibilang udah jauh lebih baik. Bahkan Bitcoin per tahun 2023 itu udah naik sampai 152%. Sebenarnya kalau kita bicarain soal kenaikan harga Bitcoin yang memang udah gila banget, semuanya atas dasar reason yang jelas. Misalnya dari Bitcoin spot ETF yang di approve, di mana ada dana yang begitu besar dari market tradisional itu pindah ke market crypto melalui institusi finansial yang besar seperti BlackRock, Fidelity, FunX, dan lain-lain yang memang mereka membantu para teman-teman dari market tradisional untuk dipindahin duitnya masuk ke dalam market cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Selain itu, ada momentum halving Bitcoin yang diperkirakan bakal terjadi di April 2024 ini. Nah, halving Bitcoin ini akan bikin pasokan Bitcoin semakin terbatas dan otomatis harga Bitcoin juga akan naik gitu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa naik? Karena sesuai dengan hukum ekonomi, teman-teman. Dimana ketika pasokannya terbatas dan demand atau permintaannya itu tetap atau bahkan meningkat, maka harganya juga akan cenderung naik. Nah, ada juga berita-berita bullish yang masih menanti para investor crypto, khususnya Bitcoin, mulai dari traditional bank custody Bitcoin, Volcanobond, hingga adopsi dari institusi-institusi yang besar, dan lain sebagainya. Dari berbagai berita bullish tentang cryptocurrency tersebut, kemudian dibarengi dengan analisa teknikal, analisa fundamental, beberapa pakar ahli yang memang sudah deep banget di dalam dunia cryptocurrency, mereka membuat sebuah prediksi harga nih, khususnya terhadap Bitcoin yang mana merupakan raja dari cryptocurrency atau crypto coin pertama yang ada di dunia. Nah, berapa harganya? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu terkait prediksi dari pakar-pakar berikut. Menurut kepala ekonom perusahaan Bitcoin mining atau penambang Bitcoin, yaitu Youyang, beliau memprediksikan soal harga Bitcoin yang menurut beliau di tahun 2024 bisa mencapai harga $75,000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah per kepingnya. Menurut Youyang, harga tersebut adalah harga yang masuk akal banget karena adanya ETF spot Bitcoin yang di approve dan juga adanya halving Bitcoin yang mengurangi pasokan Bitcoin. Dia meyakini bahwa harga tersebut tidak akan mungkin turun lagi. Tapi walaupun kayak gitu, Youyang juga yakin bahwa nggak semua investor Bitcoin bakal dapat untung karena harga atau volatilitas dari harga Bitcoin itu memang sangat tinggi. Dan satu lagi, bahwa emosional dari manusia itu tidak dirancang untuk stabil di tengah market yang nggak pasti. Matrixport yakin bahwa harga Bitcoin bisa menyentuh level $63,000 atau sekitar 986 juta rupiah per kepingnya pada April 2024. Dan mereka juga memprediksi bahwa harga Bitcoin di akhir tahun 2024 bisa mencapai $125,000 atau sekitar 1,9 miliar rupiah per kepingnya. Kenapa mereka bisa yakin? Nah, kalau kata mereka, dengan model inflasi yang mereka bikin dan makroekonomi, sebenarnya hal itu bisa mendorong dan mensupport untuk harga Bitcoin bisa naik sesuai dengan prediksi mereka. Coinfund itu
adalah perusahaan yang fokusnya untuk investasi di aset kripto dan riset di blockchain. Nah, CoinHunt ini punya prediksi harga terhadap Bitcoin yang bisa dibilang cukup gokil sih. Bos mereka, Sam Gins namanya, bilang bahwa Bitcoin itu sebenarnya kebalikan dari dolar dan kinerja ekonomi yang lagi menurun. Sam Gins ini juga ngerasa dan setuju banget bahwa dengan di-approve-nya ETF spot Bitcoin, maka bakal jadi kabar yang baik buat Bitcoin dan bakal bikin harga Bitcoin to the moon atau menanjak dengan pesat. Nah, kalau soal harga, si Gins ini bilang bahwa di masa depan nanti harga Bitcoin itu bisa nembus sampai 1 juta dolar per kepingnya atau sekitar 15 miliar rupiah per keping. Kalau harga Bitcoin di tahun 2024, prediksi si Sam Gins ini cenderung lebih realistis memang. Nah, prediksinya terhadap harga Bitcoin tahun 2024 itu bisa menyentuh level 250.000 sampai 500.000 dolar per kepingnya atau sekitar 3,96 miliar sampai 7,8 miliar rupiah per keping di tahun 2024. Jadi kesimpulannya, ada banyak faktor yang menyebabkan harga Bitcoin terus naik dari waktu ke waktu. Mulai dari Bitcoin Spot ETF, kemudian Bitcoin Halving di April 2024, dan berbagai berita bullish atau faktor yang lainnya. Tapi overall, aku yakin banget bahwa 2024 sampai 2025 ini akan jadi momen Bitcoin untuk membuktikan dirinya menjadi aset yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat valuable. Dan prediksiku pribadi, Bitcoin akan mencapai 100 ribu dolar di tahun 2024 akhir atau tahun 2025 awal. 100 ribu dolar atau 1,5 miliar rupiah per kepingnya. Menurut kamu, harga Bitcoin di tahun 2024 bisa menyentuh harga berapa ya? Karena per video ini dibuat tanggal 13 Februari 2024, harga Bitcoin itu udah nyentuh angka 760 juta rupiah per Bitcoinnya. Nah, kalau kamu datang dari masa depan, coba tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Harga Bitcoin udah nyentuh level berapa? Terakhir, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kalau teman-teman ngerasa video dan channelku ini bermanfaat untuk teman-teman, please banget untuk share video ini ke teman-temanmu biar lebih banyak anak-anak muda Indonesia yang tahu tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin ini. And see you in the next video. Bye-bye.